yang ini sedulur ngerti yang matur mencari dari kami kami ngiring nasi cok ngiring ido sesuun meninggo meringkiring kayangan napi sini menicepos bagi ke markian berkamu panggil kemami terakhir Ratna depan setengah uang swastiasa sehingga ratu peranda sini banget cukian-cukian kerendalar para pemangku dan ide sini banget cukian-cukian ini dari keramu serang sami sudah mengetuang yang dikian anggap berjuru adat dan dinas sebesar pemerintah saudara dan yang mungkin saya banget mesti kaya dikian kalau dikian pindah ke ayah desa merincikan sarang anggo berjuru peseraman dewi ini jadi ngemargian pari keramu puniki dharma wacana sani mau pantang Satwike yatnya lan ngapain kinemulan tadi rerepi sanim metepel ring ajem ki sepenika nampi mawin nasa penika tatkala ida dana namun yatnya yato ring suang-suang pakubon yato ring suang-suang perayangan lan kemargian fitur yatnya niko mangga ingkuh mangringkup dan kini tergir pada kita mungkin meleje bos napi sande kaijian oleh hidar tu hidar de mangdo nakianan napi sande dan ke tatasan seperti itu lagi kami niko pemabaditian doning galah sampun nepe acara parikramo darmo carlo raina de mungkin jadi kekauntian lagi ratu ini berada kening sebentarlah talak jadi atur ditian banding sepenika pijen pemadi-pemadi sani angin pantang pemadi yang saudara mengering sejuruhin disadap sepenika ini ditian kemaris Yesus semua banget luan peranda sampul katurun galah pacangan ike dan makin pertama pastika dan suruh turun peranda nasi cer yang ide sayang ide makasih dah berdari sedang melinggu ini kiring desa adat entukan mungkin sangkar pesucan itu berdari bersida sidan don pemargi pada kamu rahim makin kaping kali mantu ring pemangku maka sami pindah ke pindahan itu senang semua yang pandel taler mayako praja berjuru adat kawi dinas senang rauhan pemekas kramo maka sami senang sudah sehin pandel om swastiastu berjuru duwene rau nangkil ke dia munas mangga peranda ijenin karma wacana ngandirin ini yatnya satwike lan abet kinemulan sampun ke bawah senewawu yang terbentar api ambang mangga persido puput rau jam sembilan mugi-mugi tentuh menuri dan kirang galah pun ki pacang pah peranda dah sekali menawita peranda kirang langkung petang dah semenit penegak ngejen pantang-pantang kemudian lumun dan ini nek lerepi sampun peranda pijar dan berjuru duwene sampun ke kopi ini ki us 40 menit penegak galah menebos ke pijar dan kramo mada sami rekala ngamarga pada kramo mendarmo dule yang pada winter pinunas-pinunas mangda nyuda kena acara niki peranda gelis langsung menukik okay. Ngandini ini de daging darbo wacana punika kapertama puniki yatnya satwike pentek sang sekedar disebutkan satwika yatnya kira-kira mau sang yatnya satwika
Vicky gue mandi dasarnya kapal lama dan dijodoh-jodoh beranda mempicu nanti ini pemargin upacara ini ke pasti ke beranda ngangin pemampah utawi dasar kemudian mereka ingin di satu pilihannya doanan iatnya mereka yang dan mendasar untuk kepatutan mereka mereka banget pisang mereka pacar ngemewahan utawi pilih-pilih presiden nirgawi kenalah Pak Sepepali nirgawi ini kok bocor gitu. Satu ika yang nyabun ika ke bawah sering kitab suci Bhagavad Gita telah ring saras samu saya telah ring lontar ngangin indik pocara manci wali krama yang tak salah ada urut nipun ika ring Bhagavad Gita dari pindih tua pun ika pindih kuno teksnya menyebutkan benten ketiga yatnya ira ke kamar yang ingin punika satu ke yatnya benten raja si ke yatnya benten tamas si ke yatnya ketiga ini pantang-pantang pisan benten anak yatnya dan pondok dan mendasar tapi di demak kena nengai dan benten dan nyak nakon yang sastra siapa yang kalau perangkat ini ke bawah sana tamasik yatnya. Kemudian wenten yatnya mendasar antuk. Tapi wastane pinunasnya ageng-ageng. Dasar ego yang tertinggi, gengsi. Kebiasaannya sering muncul. Juga ke bawah yatnya sering muncul rajasika. Pinunas akeh mendasar antuk gengsi. Sane pinih becek. Iki ya dia pacar ngambil judul rahim yang mungkin satu ika yatnya teks menyebutkan abalam mayatnya dan nados pamrih iki dasar-dasar yatnya kami pada unding iki kramo duwene yatnya ialah korban suci dengan hati yang bersiklah sekian istri memapal kedemun iki witness satu ika yatnya sastra sersta berdasar ada sastra ika sanem wasta sakrika yatnya hanya berdasarkan sebuah keinginan untuk melaksanakan sebuah kewajiban tidak mengharapkan suatu hasil atau pengembalian dan yatnya itu dilaksanakan berdasar atas ucap-ucap sastra kita bawah sini terus kawan kita diberikan penjelasan dari salah satu saya Ibu Ida Kulawan Ruruci apapun besar yang kau persembahkan bila tidak diikuti dengan pikir yang bagus itu akan tidak bagus jadinya akan berefek yang negatif tahu ring Bali ketimal anda lontar ring di Pancawa di Kramo ke bawah sini ke yang kita anggarannya kayaknya kayaknya kena dan hati-hati ragam yatnya yang tan sujati mendasar untuk sastra ulah supal, ulah rumahku ada anak miatnya bahwa semakin lontar mereka jang ulah beragat ulah menjalan jika kan mendasar aduk sastra nirgawi puaranya pocol mengai kata pocol dia pun mengerikan nirgawi dan ada gunan pelaksanaan seperti itu mewalik topuirnya bisa membanding ini tidak dos nih harap akan merahayu keinginan kita untuk mendapatkan suatu kebaikan dari yatnya yang dilaksanakan anuakan hala jadi yang hal-hal yang tidak baik akan muncul kita bawa sedikit pikiran langkung tidak benar yang lontar gitu. Ya demangkana karena itulah disebutkan sang yajemana sang anukami muang sang yajemana pada pakungalan laksana aja kasing sang ketiga niki wiku ya jamane ane patang mumpun upacara duwe ne niki boyo yen ngampian kan berlaku seluruh niki nggih yen ngampian yen kalau bisa apa atau mau dalan atau nanti je wiku sane mumpun niki masa wiku ya jamane wis punika ya jamane ane ngemedalan gina ane pecah memargang ya jamane punika wong sang anukani balik siki niki tapi ini udah itu kan bandan udah bisa rati dengan yang karya bandan ini tiga lagi patut patunggalan laksana sebaiknya asiki pemargi ini
oleh madung untuk pun iki ide betara duwe bawa sendiri jeneng ngendikan yen meniatnya yen ngajak lu diundang ane ngai pantan ane mau pujo ajak nang numpang pipis padha perlu ngarang kula sana ya di ben paruh ben meniat lu iki mana siki pemargine tadi ragu ngomongian permainan drama apa tapi men satuan di panggung yang sejak mau itu ngomong gitu sehingga begitu action margi tentu dari pertunggalan kesana tapi mandor tunggalan kesana udah mendatang ke singsal kita beragam diberikan tapi asalnya lebih dekat untuk melaksanakan jadinya satu ikan ke apa jadinya dan nona ke camah dinding mana hawuci iraga miatnya niko sehingga dia aduk berpepinah bebutan dia penurayan satu ikannya nih tetapi aduk berpepinah hutan nabi berpepinah hutan niko menawita sami sebelumning dalam ucara pergas munyi dengit-dengit kasar-kasar munyi seperti kacuk niko dan ados awici niko ya isin kawah pembukaan sama niko anak pede, anak mokong, anak kan jujur, anak mau pisuno okay? Mau maling nilok mau pisuno saling gedakin, niko samian pepinah awici utawi pepinah hutan. Kalau nang kau orang dengan lihatnya sim sama lah dia dong ketika ya kau melihatnya kita bawa sini. Dia dah matangian matu malam laksana tu sebabnya aku patuh dari tadi abis eh sangkaning nirmalo mana juga ya lihatnya nggak melihat doa nira karena pikiran suci nirmalo dan peletahan itu sajalah lihatnya akan bisa memperoleh efek yang positif kita bawa. Dan ini kita semua marki dan pengraman karena yakin bisa jadi kita seorang pun pasti tetap kalau rambut kawin gue di Pripura eh udah bisa kita salah aduh yang kita tak ujar lalu di Pura kan kena dana kena ya yakin kalau kita pun serap lontar itu ya dia sudah tenang lah macam lontar macam lontar berada di Pura pun marah dia bisa pemaling ngopak tapi aja lu kira juga Nika disebut sebagai pembina pembutan Buta teriak kemudian pisace, raksace, sejenisnya Nika termasuk wong samar kalau di diri otak itu, itu bawa saya satu Nika yatnya Nika aja belum duril dan bisa nyen pripet kan gelah tapi yang yatnya yang pripet kan gelah kan tidak rasa itu kan yatnya Nika harus ikhlas memberikan aja simpang budi ya teks lagi di luar itu jeneng yang melihatnya berpidahannya dan nyekangin kau kenahannya aja dua pare simpang budi dia mah ikanannya dia bin kamu kenahannya dua pare membelah dadu ragu-ragu dah macam itu sampai medal pengen ke karawan itu belahnya belahnya aku kemansuarkan yang ngambil ini gak ragu dah ini tan besar ya kalau ijena ragu-ragu ya, ya harus dengan kesadaran yang dalam dan strato yang tinggi bahwa ya, ya itu memang akan berefek positif. Rauh prana ring sesana, rauh ke pemangku nak tegul dari sana mana pincak strato itu kan harus kan lula kan itu berdara baca ragu-ragu panggil prana dalam sastra yang wus ikan pemangku nur itu berdara entar kalau menak itu berdara malingga itu berdara kedulur untuk ancangan berdara sedaya itu berdara berdari wus makana tanona rumahku masa asa sampun medal pujaan mangku omang omang diwo pratista ini masuah ratu berdara pada melingi kira tu yang lepak melingi lepak melingi duri arca kepingnya dan pujo ngelingyang itu terus makanya setelah itu pujo sama orang itu bintan mendupi kayu dengan kermanku boy melingnya itu taruh ini itu dan ada dosa kita ini tak pesan ada dosa cap menurut itu harus kita yakin dan ada dosa masa-masa nyaru-nyaru minat umrana ini ada yang maksudnya wong samar serba sarunya gitu. Kene aso,
itu asa semua masa asa jika mawilang peranda membawasan sarang berguru deh yang ada santu kiraga pun mending makin dan alit-alit deh mendatang ngancan-ngancan mewah sih enggak surat tapi tunggul ini wau pernah ampun takian tunggul di pulau sampun jam surat cek jika pangkan saru balik beliau kalau tak kalau kalau ada sekat lah beliau kalau kalau menang kuahnya buka sini beli kalau tak sekat kenapa nih kacau akhirnya Mika, jadi satu hikayatnya ini harus clear pasti dan tadi ajum-ajum bergabungannya efeknya mewalik urihnya bisa berbalik menginginkan kebaikan keburukan kalau boleh tidak mangetan sepun itu lingsir-lingsir yang aku serang sami pernah yakin sepun sering dikit ini rakyat ngubi jadi ya gitu ding udah alam raja jadi ini nanti gitu pah di pura dong orang-orang gitu ketat kita diatur dengan sesama-sesama mangetan yaknya ada pun itu kecampuhan untuk pembinaan bunutan sekali pun ke sastra dan wawu nah pun itu bantang-bantang aninan ini sakri ke yaknya terus berkaitan dengan satu gayat jawab puniki, peranda sering menemukan kasus mewah, ratu mewah, mewah, makin gayatnya mewah, keluhan masyarakat semakin tinggi, bilih-bilih ring media sosial, kain kewah kena agama Hindu, peranda boleh dengar dengan tergubernur, staf di parda, jajaran pelatihnya, unasnya, penapi ratu peranda niki. Ngancan ngewah umat Hindu ya. Untuk penelitian kita dulu kemiskinan di Bali semakin meningkat karena salah satu sebabnya adalah mengkarya mantan Niki sayang sekali sampai begitu hasil penelitiannya bahwa masyarakat Bali banyak menjadi semakin miskin karena ajaran agama Hindu yang mengajarkan membuat mantan Niki peranda tidak menyetujuinya ya. Tapi mau ini sepenuhnya ke yatnya punika ada sampun kepala-kepala ya. Sandai waktu yatnya satu wika niku pangga ikhlas ke jalan yatnya sangka nang punika niku mau wina ring widi sastra penduduk widi sastra yatnya punika wina kepah mister madia dan utama iki patut kira gue angkil ke di desa sudigi hanya baca mungkut atau pemangku di mungkut amone gelar waktu amone gelar tenaga amone ada pipis amone ada pernah kalau gini, kalau mas pas tuh pamin ini diskusi lah bertiga mangdertan tidak ada sebeban poin satu yatnya tidak ada sebeban poin dua yatnya tidak ada sujud harus ikhlas ciri-ciri sakit ke yatnya ada punika banyak yang mendesak kan ada parung pisang parisade ratu mangga wedan banten yang terkecil atau bila perlu diperkecil bantennya ini akan nungguin banten Banten tidak bisa diperkecil mana pengertian memperkecil itu sebenarnya diatur dalam mister mandia utama yang terlah yang diwayatnya paling gede pun kan itu utama-utama ampun yang gak tahu ampun itu senanggung yang alit yang boleh gini rados penudusan alit yang catur modern kan yang cara bawang nu sekewah akeh badan keratu akibik dan dina tetunan boleh gini adakah Dewa Dewi mantan dan memperudusan dan nyidang mesti membangkit daging sate, daging gulit jadi itu hak mal, geradu dan sudah itu ambil yang lebih kecil lagi tak progemal mantan guling sama ngadau si calang itu no mesti mal apa, lain cendanya udahnya pun mau progemal, malah saya pengambian mantan tak beli kita, naik penyor, naik nah soal pengamian kan itu mesti kewah nak kewah padahal kan berdiri mengukur kewah nah ya dan orang kewah itu masih bisa diperkecil lagi wah peras aja melaksina matan niki peras aja melaksina amun niki waktu ke pura amun cukup tapi masih tetap dianggap mal lagi wah pisang mungkin dia pun di itu mesti mal dengan apa agama masih memungkinkan kangwan kanangan matan udah mampu dalam premas duit ngatur rencana ngasepin sari dan kan aku pun aduh berbohong kepura nanti kepura kan canang canang juga masih repot
reporter mana ya tu reporter minang beli tu perundakan kan ada kampung tu sebuah kepura kawang sentang kan di wakilnya ini Prabu angon Naksino Ardayo ini angon Puspo itu nak gini tetap terbawa mati masih tidak disalahkan perasaan Prando itu pernah ngaku dan jadu nyala jauh kepura jauh kampung awak kan tanah saat Prando tetap gijenana yang paling penting. Terus sederhana Nabi malah siapa orang agama Hindu niku beban dan masa apa? Kalau Daksino niki mau disederhanakan, kalau nekadang nyung nekadang itu tidak dos, tidak nengali itu tidak dos. Misalnya kita beras nih yang punya ceng bagaimana? Tapi komponennya wajib nih ke, kita macam-macam makin perkembangan baru. Siap pun mal, jepung gak ya? Pun viral, siap putih, tepung putih, siap selam, tepung selam, mungkin. Penapi ratu beranda, kita. Niki yang mudah satu ikhayatnya ada. Beranda di Bogor, dalam mereka berkumpul bangku seluruh Nusantara, mas. Batam secenik-cenik, aduh, gitu. Yang teman hati nombor apa dan jenik-jenik tapi sudah disediakan di agama aneh ragam saya diperlukan wawah pranda wawah sudah disediakan mungkin ada jutaan tapi itu bertaruh berbunding lah kin sing lah idam kin sing jah orang kan orang itu bertaruh pasti berbunding sampulnya ragam dan medue mapi-mapi duwe medue keblok ajo medannya kesakit kayaknya ada raja sika yaitu ada kekurang-kurang ayam cara perkawinan omkan sampai 125 juta habis udah lusan prawedding udah 15 juta lah tuh. Nah yang bangelan membeluo oke tapi LPD kiri koperasi kanan menjilid dahidah tak belum aja mas tarneka dikitan tapi ya tan saktia mas tan tan nirmala kena nih masih ada ego masih ada tapi mas tarneka harga diri terlalu tinggi yang sebenarnya terpatut kentan dia belutan berdua yang iya ngalir kentan yang menjadi masalah kan nak maturun ke pura maka canang kan dibudal lagi lumsur lebih guling itu yang jadi masalah ini lah tentang konsep-konsep sabtika ya oke sampun malih agama niragone disalahkan bahkan ada sedikit teman yang mengerikan susah sekali beragama Hindu berat dan beban sekali suat umpok ada anggar kasih, suat anggar kasih ada bulu cemang, timal berkenyang leon benung dalam pro dalam timal kepusok, jat penyah latik gitu begitu penyah latik nih kan peranda penapi ada di kayu dan ke Prana uning nak sayang agama niku tedun no banyak banyak selamat manusia kita banyak ringan pak pada pengetik pak kenyung pak selamat pak rahayu nak kita sayang agama mungkin tedun mungkin tedun agama aja bisa uyang-uyangan tapi ini boleh niki Prana nak sering mau kayun-kayun Prana wijaya boleh niki sastra diturunkan untuk menyelamatkan manusia pang lurus, pang lempang, pang damai, pang tenteram kita ya, ya sastra itu tedun tapi setelah sastra kebakan mungkin itu nyang orang biang-biang gitu. Tapi rasa yang peranal dan sastra aja ayo yang biang kena mulut dasar ayo mulau biang-biang gitu. Rasa yang peranal lagi nah sekali wawo dasar yang biang kencan cara anak pengeturun canangan kan, dimulih paman lusur udah siap pikir yo yang uyang itu juga cakap di purut nih lagi di purut lagi itu sekar nih lagi itu hijau cap kecang lagi ke samping pikir kan tak tanda melihatnya sana kintan nih ani dan ini satu ikhayanya melaju bos yang ngabin kini pun kan muncul nih apa yang sebab sok kintan bocak jejak ramo gitu. Dari sekian ronde maraton keliling hampir seluruh Gianyar bahkan seluruh Bali juga lewat Darmawacana iramanya patah niki
berat, ragu berat, ragu berat, 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 oke, pada sempat berat, itu katanya. Kemudian yang kedua, rumit, ragu rumit, rumit, atau rumit lagi selain itu, mandek kidik, itu mandek kidik, kan ada orang, lagang, itu udah kita mandek kidik, mandek kidik, nge, kidik, jat akeh, nge, boyo, jauh, angko, rasa kepala, nge, nanti kan ada kayun, sebenarnya. Sekali di masyarakat Ubud yang terkenal itu kata kapian itu bisa menanggo bando satu sawo angkanya 1 M habis itu, tapi di tempat yang lain cukup dengan 8 juta pun selesai kapian rokok nyekah. Jadi liu beti ini ke akan ditentukan dalam satu kayanya itu sendiri dasarnya. Ada tingkat yang terkecil yang disebut dengan kaniste, nistan, niste, niste ini kan boleh jelek artinya kalau masuk boleh di bahasa Bali ini ke teknista san artinya jelek sekali terkaitan kanista itu inti atau ini pandan inti yang lain-lainnya tambahan peranan rajin makin ring ngabian kedembulan sila sinunggil yang menjadi momok setiap ngabian masa itu ngabian ini ngabian akeh bisa mau ke dia nunas nunas satu pandan yang sekecil-kecil peranan pun siapkan dalam kriya patron yang ageng durung di kopi dike nggih belum kopi dike ngawit saking sawo perteke utama rauh ke swasta geni yang berminta dike bisa dijadikan acuan untuk dipilih nanti dua niki geles pacar wargi kinembulan ide lelingsir betara-betari neraga riin termasuk orang-orang suci dulu juga sudah memikirkan ki paksing ya beban keramone pangindang ya pekenyung mayatnya pranata sosial diatur, aturan-aturan pekraman diatur, sastra juga diatur. Satu poin pranama dekat makin dengan kramodo ini, begitu yatnya dirasakan mulai beban, tolong datang kepada ahlinya. Pada wakil pisan lagi ini kok. Nah ini yang menakon, itu yang menakon, ini yang menakon, ini yang menakon, paling dia melingsar, ini orang luar, ini orang ngomongin, ini orang ngomong. Begitu ada modal keinginan untuk biayanya dan uang ada untuk biayanya, datanglah sire yang akan menyelesaikan upacara itu dan angkil mereka. Jadi yang minta nak memiliki ratu galah, memiliki tenaga, memiliki nikah, memiliki manas, memiliki. Itu rasanya yang bagus seperti pendekatan Lontarowu pada pertunggalan laksana menghitung raga. Raga sering sekali sudah menyelesaikan itu dan tiba-tiba ajak ngeling ke dia bapak. Jak leguk-leguk ya, soalnya yang kita muani ya yang link nih. Nah kengkian yang kali ini pernah nganten, kemudian kalian nganten, lalu lebih masan ya nganten, jadi nganten-nganten disuruh report lagi. Nanten itu pernah yang lu hasil kini kini pun boleh pun mungkin lagi nganten burung yang nanti ini pun nggak selamat datang. Tidak merasa mutang dengan kanannya si takin malu, karena kerjaan abu berangkat jauh. Terus nanti ini pernah nikah menurut masalah di tiang itu dan sidang di tiang di desa di tiang daerah Bangli di kini ya sana. Paling kan hingga 75 juta habis nih gedung rata itu bagian yang kiri kanan panau yang liusan bau nunduk caring mana pemuda pun nampak celeng gitu nyadir nyadir gini makan nyadir akhirnya pun mahasang ya yang kita unduk kini sejarahnya kondok kecil dalam jadi lah pemuda lah unduk itu aturin dibukaan bisa pada menikian di mesep kira-kira hanya 4 juta ada berapa di bawah jumun itu buka ambar, habis berapa juta berapa ini ngaturnya kayak tanggal ini, jam ini, jam siap, dekau benar semangat jam solas, bawa tatah pada awal dia menjadi senang sekali dari angka 75, turun ke bawah semoga di bawah 5 juta tapi ingat yang pernah ada yang mesti gini, pernah mesti gini, mesti payah segede, mesti ngalih salon, ruang pasang wah gede, sana itu panggil udang ketah-ketah, ternyebeleh nih kaya wah, payah sakung kok pasang selimbar kan dia kekeh, penumpas tegah belum ya nungkok kayaknya mah jongkok aja kan pengidah masang selimbar gitu pas gede payasnya tapi kan salah nih gitu. Kalau memang ada uang ya mulus yang ada, kan mau putih kuning, kan gitu. Udah selesai gitu dia kasang jadi rapat gitu. Nah inilah pengaturannya antara wiku ya jemana dan sati badan harus ajak berdiskusi bareng-bareng. Kalau bisa, wiku ya jemana yang memimpin. Boleh cair tukang memimpin. Kadang-kadang tidak semua tukang tahu tingkatan istri yang utama.
panah diantuk oleh bidok ini yo ngapian ini dia silor silorin tenuning itu ngapian itu akeh jenisnya tenuning itu dan tukangnya ini yang dia kerjakan itu aja yang dia tahu biasa itu sih orang ngapian serius pun itu makanya lontar dan ini nih bawa sahur pun itu belum diikuti datang kepada ahlinya diskusi pun itu sampaikan supaya yatnya itu pekerja kepinjung pas dengan kemampuan kita tenang terwinten kalimat kangen kau dan kecenderungan-cenderungan akhir-akhir ini mulailah masuk mulai pemikiran-pemikiran untuk kalau ni ke parlo macam-macam peralatan kita tukang kalau kita ngelang artinya macam undak gigi satu nak kencan jadi berikir gigi tidak sampun kita serati macam mumpun bandar lah ya gitu boh bisa serati kayak bandar awalnya ke mumpun itu pertama dengan askara, bahwa bisa yang terpengapain, sempurna itu. Nah, pernah mumpur ke askara, ya, kemudian berangkat mereka, pas di pengaskaran sore jam 3 sore, mulai membuja. Biasanya teh-teh pengaskaran kan di Balai Poedan, pernah ya. Ijai teh-teh pengaskaran, ya, Pak Yan. Nabi Mosta kita tentu menelangkai sih, namanya teh-teh pengaskaran. Mendukang Raja Prago, dia ampun mau pamit, ibu nanti. Mau pamit lagi, dia memas bandan ke Lebon, bis ya ampun ambil lah, bandana pun kena ada di jauh beranda, dia mau cang-cang lagi nanti kan kaki teh-teh pengeskaran yang ada, benar kan yain dan dia kaki nabi dan ada yang lawan itu ada gunting, ada setimang, ada dengan tudung itu terwintar, itu maka luar biasa lah, itu pengalaman yang pertama nanti saya tidak boleh begini lagi kedua muncul malah gua bisa ngebantan, ampun aduh dikindah lagi mungkin gue bisa nge bandar membuat daun, mengunayu, gue bisa nge sampun, aduh, mumpung, gue bisa, nang orang, jadi aku isin bandar ngedak lingi, cek, dengan sastra, jak apa sih, dan kenongan orang, apa bedanya mengunayu, jak, ini, masih ada waktu, kita harus rapikan dulu, ya, pada hari H, akhirnya itu paling, ya, ternyata sama sekali, dan bisa, dan ya, dan bisa, ngaku bisa, kita orientalis naya kalau orang itu berorientalis pada efisiensi efektivitas pangbedik monyang pangliuman pati maka yatnya menjadi dipinggirkan di kita tidak dosa sebenarnya ke gimana haloci tidak dosa yang tidak dosa ada wau pernah pernah mengenikah secara penduduk ini di desa adat memang mestinya harusnya winten serati serati itu yang diperpanjang karena udah di belakang gede, pun kepikin samian, perserati kepikin ke lagi ke Lion. Yang pusan, banyak laut, banyak pandai, banyak kepon, banyak pokas, cepat datang ke Lion, cepok. Diberikan. Kini, benar kini. Sehingga betul-betul tahu dia kengken sebenarnya bergembala, kengken sebenarnya kepon, pemeriakan, kengken sebenarnya teh-teh pengaskaran yang dia tahu. Lalu ditulis semua pun dibahas mungkin, nah, segera akan disahkan. Berbalik kepada cerita wawu yatnya satu wika kentang pemargin yatnya satu wika ampun mengkep-mengkep sering tempong sangka nampun wika di lontan ampun katur nah bangkin dua mungkin nembul sebagai petugas petang gelis pemargi wintan khusus lontar mawasan nihan upokare pitriyatnya kinembulan puennya pisan ampun petik peranan wika sampai kian tidak ada sekian bulan, sampai kian itu tidak ada sekian bulan dan salah untuk Prada itu ringtek sampun wetan itu makin Prada yang menjelaskan secara garis besar namun yang sampun kuning kan perlu malah yang dulu mulai bos angin batang dari modula sampai tidak ada sekian bulan sepekaran Banten pengelukatan itu sebegini pekerja ngeraga di Balai Poedan dan sawo sarang 16 dan perlu 16 mengada di pengelukatan karena dengaran ke pengirim di belakang itu beli mempunyai keraga di beli pemiawasan itu ada sawo menikah dengan Saka Suryo tapi Dewa Dewi kali itu ya itu peci kali mesti mantan mereka berdian gelas sama warna-warna mereka diri-diri terlalu besar mereka kan dia pilih masir nah karena Saka Suryo jual padahal nyaru-nyaru mantan lah jual belum berangkat nanti kalau rin-rin yang menjadi masalah ada sawo 16 ke 16 mau tiap-tiap beli sekolah beli waktu beli pengiwasan wah ya cara gerak kan sampah akhirnya beli pengiwasan aja
list teko 16, payung teko 16, bisa dibayang ada so, yang semakin penyidik-penyidik Nika terbelu, sepengarannya bahkan pembukaan siki mantan nih. Kalau mau efisien mungkin listnya akhirnya mantan list menurut nomor dos. Sepengarannya Banten upah saksi yang singkat karena malah Banten katur ke betah ide betara, Banten katur ide sang sulige, Banten katur ide sang pitre, Banten katur untuk ke manusia, Banten katur ke buta. Ajaran agama Hindu di Raga di Bali ini mengenai paham siwa sidata. Pancayarnya memakai paralel dan kita siki-siki yang odal di pura odal itu ada oyatnya itu ada mengge di oyatnya kemauan ampun lali yang ada modalan bandan kebetara bentan pasti ke ada ke bandan kebuda itu lebih tan bandan caru bandan kersiatnya itu lebih tan mengge yang ada kebuja itu ada peras itu minimal bundan kemanusia itu lebih tan bentan memperani bandan pura Lungsor berarti ya jangan dikira tahan untuk lungsor jangan itu. Terus Banten ke Pitra ya matur ini desa betar-betar ini melajang. Mungkin kayak ngabian rawuh niki ya di sini kenembulan. Banten itu jalur lima dipahami ke Banten ke Batara, Banten ke Buta, Banten ke Resi, Banten ke Manusia, Banten ke Buta. Ringkas mungkin nanti untuk Banten itu katur yang hidup Batara dan ke Buta dan ke Resi dados kenembulan. Lalu ingat niki. Asal Banten katur ke hidup Batara bersih kan ya, namun dados itu kenembulan sana. Penebusan ke Prajapati, penebusan ke dalam Mas Dito, kaya yang ketiga, ke saksi ke Prajapati, ke Suryo, ke Perdiwi ya di sini satu, sebenarnya sawa pun ada sisi ini ke ada sisi ini bulu sih, teman jauhnya, ini kini bulu ini itu seringnya yang mempunyai, satu sebenarnya sawa, dan perlu satu sebenarnya peras dan berana yang karyan tapi tak ada aku, ini kaya Ciki mana kali yang beras mencukup. Banten katur ring buda makin ring keluar sanggul beten ring tepian sawo ni panjang hilang oh empat nasi nasi bubur pirate di tepian sawo ni ke samian katur ring buda kalah ni ke tado sa ciki mentan bau sampun pernah makin apa sa ciki pun sa ciki ni ke ice ni ke masa kini bulan jodoh kan bangkit sedikit langsung dagingnya deko tapi biasanya panjang hilang awan nasi bubur pirate kecaron berubah sabun dan katur kin hidro deketan kin budel sampai terus Banten senek katur kin siap pun dan dewa pun budel pun makin Banten senek katur ring pitre deketan atas kinemulan tapi ini ke Banten ring Karpane Blok, Lampin, Pembingan itu harus diri-diri sejumlah sawah termasuk Banten penebusan ring Beten Sangar Surya dan pengaskaran itu ada sesiki termasuk Banten pe Nabi Wasane pembaktian yang berhubung dengan Mas Poskaran yang beriki pengaskaran ring Sangar Surya seorang budha biasa dimanggi sendiri ring sor surya kada neling penebusan ring sor surya dan kalau pengasaran sarwa lima bentan sarwa lima dan sarwa dan sarwa kudus tados yang ring pura dalam dan pura aja pasti penebusan parti adung mangku sorok prosiki dika dika pada penebusan ampun dados sarwa dika ke kinembulan Dumun panggil karena di sebuah desa kemudian sawah satus, satus menghargai penebusan berarti udah penebusan pemangku yang menghargai ring pulau perjabatan di dalam sawah satus, satus menghargai mantan juga so, setika santun lu diri-diri jadi bebek satu siap satu kemudian nanti biasanya kembali benang satu sukol kemudian pisang serba satu nika nika memang akeh mengambil biaya makin siki ini baru selesai dua anak bantan penebus nika ke bawah sing lontar dados kini pulang
Wintan talar kramo jen randa bener mau jano aku perana dan benci mana ketian itu iki dubun ketian bapa menanam ketian ingsan mana ketian menebus diri-diri itu manahe bangyang diri-diri ketian pekerja penebusan kenapa itu iwan ketian perana mawasan terjadi iwan yang pekerja diri-diri sekewala kayang perana nebusan di ngaskara hidup perana dan kangge apa nebusan pemangku ya mangku nebusan hidup perana udah usulin gitu kepala pecah nebusan di terkala ngaskara di bertensong suryo itu itu banyak nebusan sorong lima di tinggi yang mulau keliri-niri ngai yang mangku sorong besik yang nebusan perana sorong lima yang ada sawo satus berarti bebek limo ping satus itu konsekuensinya di Sor Suryo siap limo ping satus dan itu mulai-mulai katur ke kriya katur ke kriya lagi oke katur ke kriya apa ada kriya nyang pakai peternakan ada kriya dan gitu udah penebus enggak ada penebus yang hidup sehingga ada penebusnya penentu efisiennya sih makanya gitu anda bisa bandang penebusan sarin canang duit ini nih kok ini dia minta katur gede dari pemangku itu kan bisa tidur daripada mengharyo bandang kelompol ke pulau 90% mentung gitu. Pengirim misalnya siki makanya sebenarnya lo diskusi dengan sebetulnya nengi sangah nih, nengi butuh pecin nih, nengi dewa dewi nih, nengi gelasino nih, kan siapa selesai? Itulah maksudnya penebusan dan dosa kini bulan. Pisang jati dan markurung muang seperti karena badan teber. Dan markurung seki wana cukup. Seki wana nalar. Wah, markurung apa sih? Nah iya. Nyenak mau paling semuka, siapa yang markurung, iya itu pun jalan. Milenernya senepuk jalan mulailah berjalan pikirnya nih gila dengan perkiraannya masing-masing bau saya yang melandang dan aku nyekah aku udah ada perkudung dengan nyekah nih gila ada perkudung sendiri-diri kentang ya biar pun jasa terus sekah jasa ini nah damar kudung boyonya damar sulung nih ke ya. Galang apatang ringer daya pasin bimang bisa ingat mau jalan dengan pujian ke jadi saya nggak mau menyadari eksistensi dirinya nah kita dapat burung ke jalan ke suarkan kan api kan ini kalau nunjuin dengan ke gitu. Ampun dados ke tapi asalnya ke kinemulin muang seperti karena badan teben kerayungan bebangkit penyahilan seni pendekar wawu siangka bubur pirade salih pendeka lapan lapan kaki batuk ya agak-agak upacaranya termasuk damar kurung teks yang itu yang berbunyi duit ini tanunan kini bulan adapun yang tendados barang-barangin ya ini bos dia ini sawi jinin saksu pacara sang sawo mati besik-besik niri-niri kalian ini kak pertama pengawak ini tendados budol ya sawo budol ya pengawak ada kan angenan kekerap kajang ukur seperti kan sawo dan pelengkungan dan pelengkungan itu dan berusaha dan nanti dan yang lagi dan tiga dan nanti yang kebersihan termasuk tumpang salu ika kabeh muang lilit petulangan sawo sami dan yogyo kita pulang sangnya itu tentang dos barang-barangin apa ke iwo sang amati apa ke awak sang mati Daniel samo suang suwijina karena itu diri-diri karyanin kita nampak jelas ini petik lontar karyan berada ini jadi yang berhubungan dengan tubuh manusia ini ke harus sendiri tapi ini ke ini yang perurayannya pengawal ada kan anganan kekerap penguriakan kajang ukur seperti kan sawur penggungan penusul tumpang salu lang lilit petulangan rauh dan pesiraman yang naganya ngabel lagi mencalah ada siki teteh kebersihan di manusia jangkep nih ke dua
Ritek kala pacang makarya kajang kajang siwa dan kajang kawidan samihan ikan makarya pengrekan us punika kala usen muyak pacang mengah ke tapi asane kita bungkak sedulur lanjut ini ke kuitan dari pengrekan ikan melepisan buatkan dengan rapi agar teknisnya masing-masing ada di karyaan ini kemauan ini winten di dekat kita unggah peradaan dan unang kita mulut pemburiakan utawi tukon itu tukon ini yang unang peradaan dari tukang-tukang itu katanya mall harganya gitu. Ini pemburiakan ini nyemah kekalih dados kilmulung dados dan dados kita sebenarnya ini lontar itu mudah pemburiakan unang kita bulan yang mahyun posida ngangkin bulan pada unang lanang pada lanang wadon pada wadon jadi ya winter sawo duang dasa dasa aja luk luk dasa aja wani oleh lontar diizinkan kini bulan itu karyanya dah dua wantan lanang istri penguriakan unang kini bulan lanang pada lanang wadon pada wadon besik untuk laki-laki duang dasa satu lagi duang dasa untuk luk luk. Tetapi di lontar yang sama, kadun lontar berikut, ini kadang-kadang ragu, dia berpikir, mungkin. Subaga utama buikan yatnya, yang subaga buikan sangatmo, yang pada paniri. Demen pesan diri sayangatmo, yang kau jidang, yang pada besi, apa tugas itu mungkin. Sehingga perandu dawak niki, dawak ngabian 6 bulan yang lalu, baik dari banyak laut yang pandai ada yang cuma dua anung ada pemulihakan, ada yang niri-niri kira-kira harus milih kita bawa soldar unang kini bulan, tadi ini tadi dado kan kan duduk yang mau bagi-bagi bersama tapi subago ikan atmo yang pada peniri kutama bang, senang kan saya atmo yang pada penuh bersih kayak kan jadi kita yang sudah berpikir mungkin siki-siki tapi kini bulan nika untuk penguriakan dan nah sepunika nganineng ini ngabian kini bulan senikian harus kini bulan senikian harus kini bulan nah malahnya bos penapi teknisnya memargi ring pekrama yang kemandi wendam durung mekabluk nika iring bawasan kemauan piteket prana kide ya diastun peranda rauh meriki makin tunasino ini ya diokin bulan sekali pernikahan peranda wawu nak wiku ya aja mana yang paling menentukan oke peranda rauh meriki boye jo ini mesti jalanan sing ini jalanan belik dan sebenarnya ini mendatai dingin untuk pergi dulu ini ke Mekas istilah ini dike ke bawah referensi angin tertimbang dan yang kecil dulu sagen yang terbecik final ini ke pokupun besar itu sulingi semacam muncul sana pacang memutus dan sepatutnya sepenika sana 4 hari yang lalu wendan dalam rauh wendan pula ratu penapi ayat bantan nyen ke meraka atang yang idol sulingi ini adi sing itu lunas yang kita pernah ini ke pesaklek ada yang terbecik terpaksa pada incian pada dadar tapi tetap incian pada kekuat tapi jadi kang pada watak terimang boyo keharusan referensi wastani pemekas ini pemumput seni utama dan tangkilan ini kesulungi ada pecah mumput ide pecah menentukan ini anggol ini ide anggol ini isin mendek ini kuat mendek beliau lah yang punya wewenang untuk menambah dan mengurangi peranda hanya menyiarkan poin-poin yang mungkin diperlukan. Nah, sepunika dumun nganinan inde ngapian kinemulan. Jadi ya pun clear nika. Sana makin kayun peranda becikin rasanya peranda nika mau ikut sakin pinunas-pinunas krama sekali pernikahan melawau galah akeh cang peranda yang perjuru ini yang pemangku ring kramo, ring pengarap sampai pacar kemarin pacar itu sampai sakun margi pun api sastra pun api ini makin darmu duluan pada saling tunjukkan
Pranda yang akan mewandu luas yang pada kita lunas-lunas. Nah iya, seperti itu pun pindah ke wasanan yang pengenikan Pranda apalah itu tidak mau dulu, tidak mau bicara menikah dulu pun lepas pada kelamburan itu akan dulu karena sini bantu para Santi Om Santi 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 Om. Saya Ratu dan Negara Menteri Sami atau Penika Bicara Saking dan Ratu Pranda saya makin berbeda Wenteng Iderani lagi Wenteng Pitaken Paris seperti itu ini yatnya di juru-juru suang-suang yatnya di Ben Kinemulan Paris pada jantan pemagi-pemagi selatan. Lagi aduk kalah, aduk rejang macam ring dan negara musuh kami menjebos jam usul macam ring tangga pemucuk keselaman mangga konek nyat ngenter ini pitaken-pitaken lagi kalah aduk macam ring dan negara musuh Jin, segera Ratu Ratu Prana biri ya kekerang wastan didiang I Gusti Ngurah Nyoman Walidra sepenika Didiang matur pitaken lurayan didiang. Hari kanyakan wenten parikrama kraman didiange wenten kalau kelayu sekarang dadas didiang meduwe pemangku-pemangku kayangan desa, kayangan dangkel wenten dados ngambil kekaryan ngamal kekaryan ring jatmo ne kelih sekarang Niko kaping siki kaping kali mumuin tonen yatnya eri kanya kan ngamal yatnya eri kirim jaga kandungan eri kanya kan mau katoran piodalan mau bangkit asapun api pemakin serdi batan sidiang iriki dan andogan aturan membangkit ring kapiodalan ida betara kadaran ring kayang tiga membangkit sapun api pemaki ring penjenang alit penjenang agam sapun api pemargin didiang meduwe iki rejaga kandungan serati Banten mandek kapi uninga ringipun sarang sami pun api pun makin ring penjelangan adon ring ayun ring muluk angin nah iratu sabun uning bahasa didiang bagaimana jalannya upakara yang namanya mau bangkit gitu. Sampun uning gitu. Nah, ya sampun ikau gitu. Asuk semua banget. Wadah balik siki, balik siki. Thank you.
swastiastu. Pertama itu karena sani tak suci yang dia para inan itu sani suci yang dia semale para menggalo sani wang yang dia umat sedarma sani pesenah sih dia dia mungkin menakian ini sani uperengan ini ke tu karena biulalung udah sarang beci nabi maknan biulalung sarang udah sarang beci ring sangat surya punika ika peka pertama kaping kali rita kala menteri sanya nikitu wenten sematuan hitiang alik-alik sarang sami datos wenten angarana sike wenten amusti krana senikian sane margiang hitiang niki kamu nikah ke mantan om santi 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 om Ilunas saking Gusti Lurah itu nggih inde mangku kalau sekarang sastra wenten panggil baca mangku dan wenang rauh rinsang anak sampe meruhi kelayu sekarang ring umah sang sampe meruhi kelayu sekarang wenten larangan sepulitu panggil tanda kemauan wenten malih menafsir dan menang rauh kuring sakrit umat sani nungenan kelayu sekarang makin minta tafsir umat dalam sikut balai dangin tapi umat dalam sikut sekak ini nadu nagu ragu jatangnya kayu sebelah umat obong-obong angkul-angkul ada layor yang akan mereka minta seperti ke tafsir satu. Tafsir kedua, tijang mereka ratu gelap panggul-anggul ibunya Riasno dan Layon. Kemauan tijang kan rauh kembali angin, karena umah itu mendaging Layon. Senikian patut ratu, iya pun karena terdilaskan dalam sastra, pengertian umah sikut sata, nanti umah kembali angin. Menggedan mewah, ujik ragu, dan pokraman ragu yang manggul ini. Ragu ngatang, ragu nuenang, ragu kesannya pekeling yang jak patok sampun lunga oh tembun oke kira wendan lunga wendan dan lunga kan ngucik kesana kan sing sana surah gobandi lo nak lagi sekar ya kan kadanya tapi yang lukra wadah ngayah ring sangah merajang masih dados kemargian kemauan wenten pemargi diosa panggih tanda yang sang pemangku geni kecundekan termasuk teko umah nae sehingga unah nganyepuh sedulung ngayah kebura yang tan sangang kanon dan unah ngayah dari perayangan iki wenten pemargi nyepuh masalahnya kemargi muncul yang umah si A, itu umah pemangku, dan itu ada anak mati kira-kira itu yang orang Mekar, mangku ngoyong itu dan ada sampai maka sulisnya yang paling tepat adalah datang mereka sampun ke Bali nya dan anginnya ngayah hanya untuk ke Dewa, dari ke Merajan tetapi tetap setelah upacara selesai itu upacara penyepuhan mewali menerit pokramu kira sebenci yang banyak dalang kenal lu jodoh bahwa mangku kemune mangku pasti jangan ngirim mantan tetap pemastikan sebentar ya samian kepatut yang mereka salah menunggu sih upacara langsung ngakil ke suringi memakai penyepuhan ampun dan harus balik yang paling inti yang sampun berjuru lu ini mengizinkan mati sarang munas yang ini suringi penapi kemarin ini bahkan winter ratu berandu memang tidak padam ratu
malah jangan kita penumpah mungkin, jangan gitu saya kira beliau.